Selanjutnya mobil laksana enak menjalankan waktu di rumah percantuman. Saya disilakan kepada nama pelakunya. Ini baru pekerjaan strukturnya dengan fondasi ciklus. Ini yang berdiri itu tiap-tiap kelompok, pertama dia dapat kelompok yang baru dalam proses. Itu HM. Nah, kalau HM ini bisa dibantu BSPS Pak. Oh iya, dan BSPS. Kami BSPS melalui ya, melalui RT lah kemarin. Cuma kami usulkan yang dari mana? Ini kan. Bismillahirrahmanirrahim. Terbatas ya yang masuk ya, tidak semua. Air sama listrik sudah kita lakukan. Air melalui siaga, ya, listrik dari APBD. Ini yang sudah ditian, Pak? Ya, tapi kurang tinggi, Pak. Kurang tinggi. Panas nanti. Di atas. Tentang penataan kawasan kumuh ini, Pak. Ya, ini tadi kita launching. Ini kita kerjakan dulu tahap 1. Ini kita selesaikan di 2022. Tahap 1 kita selesai 250-an rumah. Itu aja. Ya, ada Mako Brimo pada SMA. SMA-nya SMA berapa yang kemudian jadi dipindah ke sini? Dua kayaknya ya. Kayaknya ya, nanti saya koordinasi dengan provinsi lagi. Ya, semoga ini anulah apa sebagai komitmen Pemkot Solo untuk menata kawasan-kawasan kota. Terima kasih. Baik Pak, pembatian acara dimulai. Yang terhormat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surakarta, yang kami hormati Forkompinda Kota Surakarta, berdoa kami persilakan. Baik, penyerahan yang pertama diberikan kepada Bapak Lama, Kelurahan Pulau Dinding Katang. Geser, Pak. Selanjutnya diberikan kepada Ibu Paya. Di bawah.
Sehat, Bu. Selanjutnya masih dari kelurahan Prabiningratan diberikan kepada Bapak Sutardi. Selanjutnya berkenan juga memuliakan Bapak Wakil Wali Kota Surakarta, Bapak Teguh. Ibu Sri Yatinese, Kelurahan Purwodiningratan. Selanjutnya berkenan untuk dapat menyerahkan Komandan Danpom Kota Surakarta. Selanjutnya Kelurahan Jebres. Selatan.